Yang mempunyai kamar khusus yang tidak bisa dibuka atau dirahasiakan. Non, kamar ini diperuntukkan oleh genderuwo atau kuntilanak. Saya milih angka kelahiran nomor 29. Yendra. Kelahiran tanggal 29, nenek buyutnya memelihara genderuwo. Ada sisa rambut genderuwo di tubuhnya. Menurut pengakuannya, Yendra memasang susuk untuk kewibawaan dan lancar usahanya. Sampai kapan karma buruk ini akan terus ada? Kecil, itu ada istilahnya itu dari, apa yang dibilang ya? Uyut lah gitu, uyut. Itu jadi dari orang tuanya nenek, itu nggak sengaja saya lihat ada sosok genderuwo di dalam kamar mandi. Ada sosok yang tinggi besar, rambutnya panjang. Tapi agak serem lah, reo. Serem ya. Kayak biasanya Roy kan bisa melihat secara transparan sesuatu ya. Iya dong. Kalau kamu masuk ke dalam rumahnya gitu, emang yang pertama terlihat seperti apa sih aura, terus ruangan-ruangannya? Saya melihat di sini, bau kayu yang lapuk dan usang karena di sana banyak ternyata banyak ornamen kayu. Pas pertama kali saya masuk di ruang tamu yang sekarang ini saya melihat agak masih lebih mending, tetapi ada satu lorong menuju dapur dan menuju kamar mandi tersebut sudah berbeda rasanya. Saya masuk lagi dan di sini ada ruangan, ada kamar mandi yang tidak terpakai. Airnya tidak ada karena sudah dikosongkan dari lama dan kering. Tegel terbuat dari tegel ini saya lihatnya. Semen atau tegel ya? Yes. Ya itu yang saya masuk. Di situ ada semacam ada banyak sarang laba-laba. Itu yang aku baca di sini. Di situ pusatnya. Ma bangunlah, ma bangun, ma bangun sebentar tuh. Arsya kayaknya main lagi deh sama anak penghuni rumah ini. Si mama, ma bangun, ma, mama. Sabrina, kita main yuk. Emangnya kamu belum ngantuk? Aku masih belum ngantuk. Kita main di luar yuk, Kak. Kamu nggak tahu ya, ini tuh udah jam 1 malam. Tapi kan.
belum tidur, Nak, jam segini? Semua main lagi. Tanggung, Pak. Bentar lagi Arsya sama Kakak Sabrina selesai kok mainnya. Arsya, bisa dengerin Papa ya, Nak? Kak Sabrina itu, dia udah bukan lagi seperti kamu, Nak. Kak Sabrina itu, dia adalah arwah anak kecil yang gentayang. Sedangkan Arsya, Arsya belum. Jadi Sabrina sama Arsya itu beda dunia, sayang. Arsya gak boleh ngikutin Sabrina ya. Ya? Aku pulang ya. Arsya. Tar, Arsya masih mau main sama Kakak Sabrina, Pak. Ini udah malam, Nak. Ayo tidur dong. Tapi Arsya masih mau main. Gak boleh. Arsya. Ayo, ayo. Tapi Arsya masih mau main. Ayo, nanti kamu culik orang, loh. Papa, Arsya masih mau main. Udah malam. Tapi Arsya masih mau main, Pak. Ya, tapi ini udah malam, Arsya. Arsya harus tidur. Arsya. Arsya tunggu dulu di sini ya, Nak. Pa. Papa bantuin mama dulu. Siapa kamu? Keluar dari tubuh istri saya sekarang juga. Tolong jangan ganggu istri saya. Saya gak akan keluar. Kenapa kamu selalu ngusir saya? Karena tubuh istri saya itu bukan tempat kamu. Pergi sekarang. Kamu selalu mengganggu penyimpanan saya. Kikan, Kikan. 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 Kamu pasti bohong kan? Enggak, kamu nggak apa-apa. Ya udah, kamu istirahat ya. Arsya juga istirahat. Aku kan udah bilang sama kamu, aku itu nggak mau tinggal di sini, dan Arsya juga nggak mau. Kan aku udah bilang dari awal, aku belum punya uang yang cukup untuk beli rumah. Ya selagi aku masih belum punya uang untuk beli rumah, kita tinggal di sini. Kan kosong sayang kalau nggak diisi. Kamu kan bisa jual rumah ini, Pak. Dan kita beli rumah yang baru. Kamu ingat nggak kata-kata yang sebelum meninggal? Amanahnya dia, rumah ini nggak boleh dijual sampai kapanpun. Kamu emang sengaja nyiksa aku sama Arsya. Ya setiap hari harus ngedenger, harus ngeliat yang aneh-aneh. Kami semakin takut, semakin dihantuin, tau nggak? Aku bilang. Satu pertanyaan lah saya, tapi kamu harus jawab jujur. Di sini memang ada kaitan spiritual, tetapi kamu juga suka mengunjungi orang-orang spiritualis ya? Ya. Untuk mengasah atau mencari tahu karena penasaran. Ya. Jadi tujuan saya kesini. Saya mau minta tolong sama Pak Salman untuk bersihin semua arwah negatif yang ada di rumah saya. Itu bukan persoalan susah buat saya. Apa? Di belakang kamu itu siapa? Ini sepertinya piaraan dari ayam buyut saya, Pak. Dia yang membuat kekacauan. Rusak arwah saya. Harus segera diusir. Sepertinya dia ngikutin saya dari kecil, Pak. Saya akan segera mengusirnya. Setelah diusir, kamu segera memasang tapal kuda di kening kamu. Tidak ada lagi yang mau mengikuti kamu. Kemudian
apa yang kau inginkan akan semua terkabulkan. Bagus deh, tadi saya tuh lihat ininya dia loh, keningnya dia itu punya semacam cangkang beraura. Kamu ingin bertanya tidak, apakah dia pernah memasang susuk? Mas pernah coba pasang susuk? Wow. Mau saya pasangkan susuk tapal kuda emas di keding kamu? Susuk tapal kuda emas. Kalau memang itu bisa merubah hidup saya mau. Saya tidak akan pernah gagal untuk memasang susuk kepada siapapun. Kalau itu saya mau. Ikan. Kok gak dibukain sih? Tidur apa ya? Loh. Tumben gak dikunci. Ceramah banget sih. Ikan. Kok ada burung hantu di situ? Loh, jam itu kan udah lama mati. Siapa yang benerin? Aneh. Ikan. Gue nanya, Mama ngapain di sini? Ih, aneh kamu ya. Gundurwo di rumah ini mulai iseng keluar masuk dalam tubuh istriku. Aku sebel sama papa kamu. Papa kamu gak bolehin kita main lagi. Iya kak, Arsya juga sebel. Kamu mau kan main sama aku lagi? Mau kak. Kamu jangan mau disuruh-suruh sama papa kamu. Arsya. Kok kamu belum tidur, nak? Aku benci sama papa. Aku gak suka sama papa. Arsya, kamu kenapa berani ngomong kayak gitu sama papa? Ini pasti yang ngajarin teman kamu yang gak kelihatan itu, kan? Iya. Aku gak sadar, Ma. Pokoknya Arsya benci sama papa. Arsya. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu mau nampar Arsya? Arsya itu masih kecil. Masih 9 tahun. Kamu kesurupan ya? Aku gak kesurupan. Anak itu yang kesurupan, Ma. Hampir aja aku nampar Arsya. Anak itu tiba-tiba bisa jadi melototin aku. Dan kayak marah sama aku. Kamu jadi aneh. Apalagi nih, ada yang beda sama Arsya. Aku gak mau sampai dia kemasukan arwah anak kecil itu. Ke Sabrina. Bagus, Aisyah. Kamu memang sahabat aku. Sahabat yang baik selalu mendengarkan saran sahabatnya. Kalau gitu, kita main lagi yuk, Kak. Aku mau main sama kamu.
Tapi papa kamu kesini, aku gak suka sama papa kamu. Papa kamu nyebelin. Tasya. Papa ngapain kesini? Sayang, papa kesini, papa minta maaf sama kamu ya, Nek. Yang aku lihat ini bukan Arsya. Susuk yang aku pasang kenapa gak bisa ngusir makhluk-makhluk gaib di rumah ini ya? Kenapa malah jadi semakin jadi? Arsya gak mau papa di kamar Arsya. Papa keluar aja. Nah, papa gak mau keluar. Papa harus nolong Arsya. Arsya gak apa-apa. Arsya. Papa gak boleh deket-deket Arsya. Papa gak mau keluar. Pokoknya papa harus bantu Arsya. Enggak perlu bantuan kamu. Papa, ngapain di situ? Jadi Arsya enggak tahu. Arsya ngapain? Enggak tahu. Arsya enggak sadar apa yang udah dia lakuin. Artinya ada roh lain masuk ke dalam badannya dia. Tidak takut kan harusnya ya? Enggak. Takut, ada perasaan takut pasti, tapi tidak terlalu. Iya, ya. Emang ada sih perasaan takut tapi enggak terlalu. Sifatnya kayaknya sama dengan Yayen ya. Melihat takut sebentar tapi ya udah gitu ya. Iya. Intinya kalau semakin takut semakin diganggu. Ini Roy, ini dia. Arsya? Kok kamu di sini, Nak? Kamu gak sekolah? Papa antri? Aku gak mau sekolah. Kenapa? Kok gak mau sekolah? Males aja. Loh kok males sih mau sekolah? Arsya, Arsya kan gak sakit. Masa mau bolos sekolah? Aku gak mau sekolah, Pa. Arsya, papa gak mau. Pokoknya papa mau kamu sekolah. Arsya gak mau sekolah. Kamu itu kenapa sih? Kamu mau bawa anak kamu sendiri? Mah, aku bukan mau aku sendiri. Cuman ada arwah jahat yang masuk ke tubuh anak kita, Ma. Ini kamu lihat tangan aku digigit. Ini lihat. Kamu gak usah aneh-aneh ya. Kamu kali yang kesurupan. Aku tuh ngomong apa adanya, beneran. Anak kita tuh lagi ketempelan sama penghuni rumah ini. Yang nyuruh tinggal di sini siap. Kamu kan. Dari awal juga aku dan Arsya itu udah gak betah tinggal di sini. Aku gak ada pilihan lagi. Arsya mau sekolah. Kamu lihat kan? Arsya normal. Kesurupan. Ketempelan apa? Ada-ada kamu. Assalamualaikum. Arsya. Boleh. Biar papa antar ya. Enggak, Pak. Arsya bareng teman. Iya, mendingan Arsya gak usah kamu anterin, Pak. Aku malah takut Arsya dianterin sama kamu. Takut kenapa sih? Aku jadi takut. Pokoknya mulai malam ini, Arsya tidur sama aku. Dan kamu tidur di luar. Mah, apa sih kok jadi aku disalahin kayak gini? Nah, udah. Mendingan sekarang kamu berangkat sana ke kantor. Buruan. Ya udah, aku berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ibu manggil saya. Ibu. Iya. Ibu manggil saya kesini. Iya. Bos cantik dan berstatus janda ini mulai terkena magnet susuk tapal kuda yang aku pasang di kening aku. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil kesini? Saya nggak tahu. Semenjak kamu bekerja di perusahaan saya, kamu sudah menunjukkan kredibilitas kerja kamu yang paling baik. Makanya saya mau naikkan gaji kamu. Ibu serius? Iya. Saya akan naikkan gaji kamu 2 kali lipat. Terima kasih banyak, Bu. Nanti siang kamu ikut saya ya. Kemana? Kemana sih yang makan siang? Kenal. Gimana? Kamu mau nggak? Mau, Bu. Pastilah. Saya mau. Saya tunggu kamu di basement ya. Iya. Saya permisi dulu, Bu. Pernah juga
juga saya nanya, Uyut itu di kamar mandi ada apa gitu? Nggak ada apa-apa kok. Tapi itu kalau sudah ditempatin orang lain juga kan ya mungkin, sekarang? Mungkin. Siapa yang mandi di kamar mandi bawah? Siapa ya? Ini Papa, Ma. Papa? Kok kamu mandi di sini sih, Pak? Kan kamar mandi ini udah lama nggak dipakai. Aku lupa bawa handuk. Tolong ambilkan handuk. Iya, Pak. Ya. Kok tiba-tiba ada handuk? Siapa yang naruh di sini? Pak, ini handuknya, Pak. Oh, kok sepi? Pak? Kok kosong? Terus, tadi suara siapa? Udah tahu kamar mandi itu angker. Ngapain sih aku pakai kesana segala? Arsya, bikin mama kaget aja deh. Emangnya kenapa, Ma? Enggak kok, mama gak apa-apa. Mama ngeliat hantu ya? Enggak lihat apa-apa. Kalau mama gak lihat apa-apa, kok muka mama kayak ketakutan gitu sih, Ma? Masa sih? Iya. Ah, kamu ngarang. Muka mama biasa aja juga. Ngarang gimana? Orang jelas ketakutan gitu. Semakin hari, kamu semakin mempesona ya. Gawat nih. Gaji udah dinaikin, jabatan di kantor pun naik. Ngeri banget. Seandainya bos cantik ini jatuh cinta sama gue gara-gara susuk tapak kuda. Terus terang, aku mau ngomong sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Ibu ngomong apa tadi? Saya nggak dengar. Aku jatuh cinta sama kamu. Kalau kamu tanya kenapa, aku juga nggak bisa jawab. Semua begitu tiba-tiba aja. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Aku akan berikan semua hartaku untuk kamu. Kalau kamu bersedia menikahi aku. Ampuh banget susuk di jidat aku. Bos cantik ini bersedia jadiin istri kedua. Kika nggak mungkin ngasih aku izin buat nikah lagi deh. Ibu pasti bercanda. Saya serius. Bu, saya adalah seorang suami. Saya punya satu istri dan satu anak kecil. Gak masalah. Gak apa-apa. Maksudnya? Saya bersedia jadi istri kedua kamu. Seandainya Kika di sini, aku pasti bakal jadi orang kaya. Atau aku gak usah minta izin sama Kika aja untuk nikahin bos cantik ini. Kamu mau nikah lagi, Pak? Kamu itu punya apa? Punya harta berlebih sampai berniat mau nikah lagi? Beliin rumah aja belum bisa kok. Kayaknya aku gak perlu khawatir ya, Sol. Karena aku mau nikahin bos aku sendiri. Kita akan menempati rumah baru dan rumah ini akan aku jual. Aku gak ngijinin kamu buat jual rumah ini. Dan aku gak bakalan ninggalin rumah ini. Loh, Kikan. Bukannya dari dulu kamu tuh yang maksa, kamu yang mau aku harus jual rumah ini. Iya, kok sekarang jadi kamu yang gak mau kalau aku jual rumah ini? Papanya
Arsya mau bawa Arsya pergi dari sini. Pokoknya aku harus bilangin Arsya. Arsya gak boleh pergi dari sini. Jangan coba-coba kamu atau siapapun mengusir kami dari sini. Ikan mulai kentelan lagi. Siapa kamu? Tinggalkan badan istri saya. Kita itu beda dunia, kamu pergi sekarang. Ikan, kayak menurut aku kita harus benar jual rumah ini deh. Enggak, Pak. Kalau alasannya kamu mau nikah lagi, aku gak mau ninggalin rumah ini. Kayaknya waktunya gak tepat. Aku ngomong nanti lagi deh soal masalah ini. Kak Sabrina, Kakak Sabrina ngapain kesini? Aku tadi dengar sama papa kamu ngobrol. Katanya rumah ini mau dijual dan kamu mau dibawa pergi dari sini. Kapan kak? Secepatnya. Aku gak mau pindah rumah. Aku juga gak mau pergi dari sini. Terus apa yang harus Arsya lakuin kak? Kamu harus ngelarang mama sama papa kamu buat ngejual rumah ini dan membawa kamu pergi dari sini. Ya kak. Pak, aku gak mau pindah rumah dan aku gak mau rumah ini dijual. Kamu tahu dari mana kalau papa mau jual rumah ini? Dari kakak Sabrina. Sabrina siapa? Sabrina yang tinggal di rumah ini, Pak. Kamu jangan pernah dengerin apa kata Sabrina-Sabrina itu. Orang yang harusnya kamu dengerin itu papa kamu sendiri dong. Apa tuh, Pak? Kakak Sabrina marah tuh sama papa. Sabrina mau tantangin papa. Ayo mana? Mana dia? Pak. Hah? Sabrina! Sabrina, keluar kamu! Sabrina! Mana dia? Hah? Wallahualazim. Kalian harus ikutin keputusan aku ya. Aku udah bulat, aku udah bikin keputusan. Kita harus tinggalin rumah. Ada hubungan nanti ke anak nggak? Misalnya anak suka, biasanya suka, tengah malam suka ngeliat. Melihat setan, melihat makhluk ya, halus. Makhluk halus nanti tapi anak kecil gitu. Suka diajak main lah. Kak Sabrina, kita main yuk. Ayo. Tapi papa udah tidur belum kak? Udah. Papa kamu tidur di ruang tengah. Udah kalau gitu. Ya? Kamu mau kemana nak? Arsya mau minum dulu mah. Arsya, Arsya, kamu jalannya pelan-pelan. Nanti papa kamu bangun. Oh iya. Harus ya? Kita ke halaman belakang ya. Iya kak, ayo kak. Harus ya? Harus ya? Harus ya? Harus ya? Aku kangen deh sama kamu. Papa bisa aja deh. Lu Arsya pindah kamar. Papa jadi ngedadak lembut gini sama aku. Kenapa? Jadi romantis ya? Iya. Biasanya kan mana pernah romantis. Sini. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu gundurwo yang menyamar jadi aku ya? Ini aku suami kamu. Ma, ini aku Yendra. Aku suami kamu. Ma, ini suami kamu yang asli, ini aku Yendra. Kamu jangan percaya sama dia. Ya Tuhan. Gimana ngebuktiinnya? Suruh dia ngaji. Atau aku baca ayat kursi sekarang ya. Mah, jangan percaya sama dia. Allah. Ah.
Tadi kamu udah ngelakuin apa aja sama Bu Nurul itu? Enggak apa-apa. Mama enggak ngelakuin apa-apa. Untung kamu keburu datang. Alhamdulillah. Kita cari Arsya sekarang. Arsya kemana, Pak? Tadi aku ngeliat Arsya main ke halaman belakang. Terus aku lihat dia lagi, udah gak ada. Ngapain dia kesana? Ya dia main sama teman astralnya itu. Siapa lagi? Jam berapa sekarang, Pak? Nah itu dia, Mas. Sekarang tuh udah jam 1 malam. Ayo kita susul ya. Yaudah, buruan. Arsya! 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 Aduh, mana sih tuh anak? Aduh, Pak. Kita cari Arsya kemana? Kemana ya? Coba kita cari sekitar komplek dulu deh. Masya Allah, ini anak kenapa tidur di kuburan? Anak siapa ya? Neng, bangun Neng. Bangun. Saya ada di mana ya? Neng gimana? Neng abis minggat dari rumah ya? Terus tidur di kuburan ini? Kamu anak siapa? Saya anaknya Ibu Kikan dan Pak Yendra. Nggak kenal saya. Bapak anterin saya pulang ya. Ya udah, saya anterin. Ya, Pak. Yuk. Aduh, Pak, kok Arsya belum pulang-pulang juga sih? Ya, Arsya kemana ya? Apa Arsya diculik makhluk halus penghuni rumah ini? Arsya baik-baik aja kok. Kamu tahu dari mana kalau Arsya nggak apa-apa? Ya, aku coba buat positive thinking aja. Pak, pokoknya kita harus lapor polisi. Kenapa? Ya, karena Arsya nggak diculik sama orang, Ma. Tapi dia diculik sama makhluk halus, makhluk goib. Ya udah, kalau kamu nggak mau, biar aku yang lapor polisi. Yaudah. Ya udah, anterin buruan. Assalamualaikum. Rumah kamu akar juga ya? Bapak bisa merasakannya di rumah kamu ini. Banyak sekali makhluk halusnya. Kok Bapak bisa tahu? Saya sudah biasa di kuburan, jadi sudah bisa ngerasain. Gimana ya, Bapak? Arsya, aduh, kamu kemana aja, sayang? Kamu baik-baik aja, Nak. Iya, Pak. Arsya nggak apa-apa. Tadi saya ketemu dia di kuburan, tidur di atas kuburan. Kenapa kamu tidur di kuburan sih, Nak? Tadi ada yang bawa Arsya, Ma. Siapa yang bawa kamu? Teman Arsya, Sabrina. Ah, Pak. Saya mau ngucapin banyak terima kasih sama Bapak. Pak, rumah Bapak ini tidak pantas untuk tempat tinggal. Banyak arwah penasaran. Ah, Bapak bisa lihat? Kebetulan, saya kerja di kuburan. Jadi saya bisa merasakannya. Saya sering melihat makhluk halus, baik yang serem ataupun yang tidak. Ah, Pak. Kira-kira Bapak bisa bantu saya untuk bersihin rumah ini? Memang harus dibersihkan. Banyak arwah gentayangan dan arwah penasaran di rumah ini. Oke, Bapak bantu saya. Nanti saya akan bayar Bapak. Maaf, saya bukan ahlinya. Tapi insya Allah, saya bisa bantu. Kalau gitu, kita masuk. Oke. Kepala hewan yang sudah diawetkan itu mengundang makhluk halus. Itu punya yang buyut saya, Pak. Boleh dibakar. Apakah itu akan mengganggu saya dan keluarga saya? Bisa, sangat mengganggu sekali. Kalau gitu saya setuju, Pak. Energi negatif ilmu hitam di rumah ini sangat kuat sekali. Kayak yang buyut kamu memiliki ilmu hitam. Iya. Yeah. Ika. Suara istri Bapak? Iya, Pak. Dia kesurupan kuntilanak di rumah ini. Pak, bantuin saya bantu istri saya. Ya, boleh. Kikan. Saya bukan Kikan. Bagaimana? Untuk apa kamu ada dalam tubuh istri saya? Jahat.
akan pergi dari sini. Kamu harus pergi dari tubuh itu dan dari rumah ini. Enak saja kalian nyuruh-nyuruh saya. Mama kenapa lagi, Pak? Tadi Mama kesurupan lagi. Kuntilanaknya sudah keluar dari badannya. Terima kasih, Pak. Pusatnya ada di kamar mandi bawah yang sudah lama tidak terpakai lagi. Oh, oke. Okay. Kalau gitu kita langsung ke pusatnya sih. Mari. Mari, Pak. Saya antar. Ini kamar mandinya? Iya. Bapak dan Ibu tunggu di sini saja ya. Hai, makhluk Allah, ciptaan Allah. Kalian harus pergi dari sini. Aku harus bisa memindahkan makhluk-makhluk Allah itu ke dalam tubuh. Alhamdulillah, semua sudah pada kumpul di dalam raga saya. Kita akan cari tempat yang aman untuk membuangnya. Gimana kalau di belakang rumah saya aja, Pak? Itu kedekatan, takutnya kembali lagi ke rumah ini. Bapak, Ibu, ikuti saya saja. Bagaimana caranya? Bapak mengurung gondorwo dan arwah lain dalam tubuh Bapak. Semua ngumpul di badan saya. Nanti Bapak akan saksikan, saya akan mengeluarkannya. Kok bisa ya? Di sini cukup aman untuk memindahkan gondorwo dan sebangsanya. Bapak dan Ibu fokus dikir aja ya, biar tidak kesurupan lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Allahu Akbar. Gimana Pak, udah beres semuanya? Insyaallah. Kalau gitu kita pulang sekarang, ya? Kalau gitu saya mohon pamit. Kalau gitu sebentar Pak. Ini saya ada sedikit rezeki untuk Bapak sehari-hari. Tidak usah. Udah, gak apa-apa. Ambil aja, Pak. Terima kasih. Kalau gitu, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana? Iya, mudah-mudahan aja. Itu malaikat baik yang dikirim sama Tuhan untuk kita. Iya, Pak. Mudah-mudahan. Kita harus bakar pajangan ini. Pak, kamu yakin gak akan apa-apa? Apa yang dikatakan sama kuncen itu, kita ikutin aja. Ya. Kok punggung aku gak enak banget ya? Dingin banget. Ya udah, Mah. Makanya kita buru-buru bakar ya. Kok aku jadi tegang gini ya, Pak? Itu suara apa, Pak? Nggak tahu aku, Mah. Kok makin merinding sih? Udah, aku mau masuk. Mah, tunggu dulu. Tinggal sih. Kok gue merinding ya?
apa ya? Saya hanya berpesan dan menasehati kalau bisa nanti kalau memang sudah lebih percaya diri itu dilepasin. Nanti susuknya dikeluarkan gitu. Kalau enggak kan nanti orang-orang yang punya kemampuan spiritual ini kan saya manusia, apalagi yang itu yang gaib-gaib gitu, mereka kan bisa mencium lebih ini, jadi pengen ditempelin. Sejak hari ini kamu saya pecat. Bu, tapi salah saya apa ya? Saya mau ada pengurangan karyawan. Karena perusahaan saya sudah dianggap kehancuran. Semoga kamu mengerti. Lupakan waktu itu saat saya minta nikah sama kamu. Susuk yang aku pasang udah gak ampuh. Kamu dipecat, Pak. Iya. Kamu gak salah apa-apa, tapi dipecat. Ya itu dia, makanya Papa gak tahu. Papa gak ngerasa ada salah. Ya terus kita ke depannya gimana dong, Pak? Ya, mau gak mau Papa harus cari kerjaan lagi lah, Ma. Waktu itu kan kamu pernah cerita kalau bos kamu tuh suka sama kamu. Dia minta dinikahin. Iya. Nah, mungkin karena itu dia kamu tolak dan kamu dipecat sama dia. Mungkin kali ya. Bisa jadi sih. Kika nggak tahu. Bos aku itu bisa suka sama aku karena pengaruh susuk yang aku pasang. Susukku udah nggak ampuh. Udah kadaluarsa kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang, nak? Udah. Apa itu, Pak? Rumah peninggalan Eyang Buyut kamu itu adalah istananya para makhluk halus. Dia tidak akan pernah kosong. Setelah dibersihkan, dia akan datang lagi. Kuncinya adalah kamar mandi yang ada di bawah yang sudah lama tidak terpakai. Coba kamu bongkar saja. Karena itu sumber penarik para makhluk halus. Baik, Pak. Saya akan coba bongkar kamar mandi. Assalamualaikum. Sepi banget. Kikan? 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 Sepi banget. Suara itu lagi. Kikan. Kikan. Saya gak peduli kamu siapa. Saya minta sekarang juga kamu keluar dari tubuh istri saya. Keluar! Kamu harus menguburkan saya secara layak. Maksudnya? Saya mohon sama kamu. Jangan usir saya dulu. Saya mau menceritakan sesuatu. Kamu ikut saya. Kamu bongkar dinding. Bongkar? Mirip banget sama sarannya Pak Salman. Ada sesuatu kan di situ? Saya dikubur hidup-hidup di dinding itu bersama anak saya, Sabrina. Sabrina, teman gaibnya Arsya. Kamu sebenarnya siapanya Eyang Buyut saya? Saya istri simpanan Eyang Buyut kamu. Dari pernikahan kami lahir Sabrina. Saat itu, Sabrina berusia 9 tahun. Dan kami datang ke rumah ini. Eyang Buyut kamu mengambil
putih, hitam dan pesugihan. Dan dia jadikan kami tumbal. Saya dikubur hidup-hidup di dinding itu. Dan Sabrina dikubur hidup-hidup di lantai. Dan sejak itu, Eyang Buyut kamu melarang siapapun menggunakan kamar mandi. Siapa sebenarnya nama kamu? Mariana. Mariana. Arwah saya dan anak saya akan tenang kalau kamu menguburkannya secara layak. Iya. Yeah. Aku gak bisa ngebayangin ada orang yang dikubur di dinding. Ternyata benar. Ada orang yang dikubur juga di lantai bawah rumah ini. Tolong makamkan kami secara layak. Sekarang saya sadar bahwa jika kita mau mendekatkan diri pada Allah, maka Allah akan selalu melindungi dan memberi pertolongannya kepada kita. Tapi semakin kita menyekutukannya, maka bukan jalan terang yang akan kita dapat, melainkan kesesatan.